Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, video kali ini aku bakalan kasih kalian tutorial bagaimana cara mendownload di YouTube secara gratis, tanpa bayar dan tanpa aplikasi. Cara yang gampang banget. Wedeh, gila, cara yang gampang banget. Pokoknya gampang, segampang apa kawan gampangnya. Kayak lo balikin telapak tangan. Wedeh, gila. Gak sih, gak segampang itu juga. Oh, gila banget sih, masa semudah itu, gila WhatsApp guys. Halo guys, kali ini aku bakalan kasih kalian bagaimana tutorial cara download video di YouTube secara gratis dan tanpa bayar, tanpa aplikasi. Tapi ini hanya berlaku di Android. Jadi mohon maaf buat pengguna iPhone. Di menit keberapa ini kalian udah kecewa, tapi nggak apa-apa, karena kalian adalah pengguna iPhone. Pengguna iPhone adalah pengguna yang luar biasa. Good. Karena harganya juga mahal. Jadi berbahagialah kalian yang pengguna iPhone itu. Mahal banget. Oke guys, sama pingin aja, jangan lupa buat subscribe dulu channel aku ini di bawah. Dan jangan lupa nyalain notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku, oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Simsalabim abrakadabra. Ulangi ya, kita ulangi ya. Simsalabim abrakadabra. Jing jing jing. Nah, jangan lupa buat follow Instagram aku. Nih, aku tunggu 1, 2, 3. Ding, ding, ding. Terima kasih. Oke, guys. Setelah pikir panjang, langsung aja kalian nih ya. Dan, Oke, guys. Setelah pikir panjang, langsung aja kita masuk ke inti video dari ini. Ding, 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 ding. Iklan, pit. Oke, guys. Apa yang harus kalian siapin sebelum download video di YouTube? Oke, pertama adalah handphone. Ya, kalau misalnya kalian pengguna handphone, kalau ini juga berlaku sih buat di PC gitu, atau di laptop atau dimanapun ya, pokoknya yang berhubungan dengan internet dan Google dan YouTube gitu. Oke, pertama kalian di sini aku tutorialin menggunakan handphone ya, bukan, tapi ini bukan handphone jadul kayak lambe turing. Oke guys, langsung aja. Oke guys, pokoknya cara download video ini nggak sesusah dapetin dia. Oke, okay, lupain. Pokoknya ini nggak susah banget buat cara downloadnya. Oke guys, pokoknya ini caranya nggak susah banget buat downloadin video di YouTube-nya. Pokoknya yang harus kalian punya adalah handphone, kuota atau wifi gitu. Nah, kalian juga bisa terapin ini di PC kalian atau di laptop kalian atau dimanapun kalian mau pakai gitu ya. Sekarang ada smart TV gitu kan, kalian bisa download di smart TV mungkin. Nah, di sini kali ini video ini aku mau tutorialin cara download video di YouTube secara gratis, tanpa aplikasi, tanpa berbayar, terus secara gratis pokoknya deh, dan mudah banget. Oke, sebelumnya aku nyalain screen recordingnya dulu. Ya, begitu guys. Udah nyala, udah siap dia. Sekarang tinggal di swipe up. Wedeh. Nah, aku downloadnya itu pakai Samsung S6 ini. Tentunya ini adalah Android, dan buat kalian yang pakai iOS jangan sedih. Ya, kalian sedih aja deh, nggak apa-apa. Tapi kalian pengguna iOS itu mehong cin. Oke, masuk aja langsung kita. Oke, langsung masuk aja ke Google Chrome. Di sini aku pakai Google Chrome ya guys. Oke guys, di sini aku pakai Google Chrome. Langsung aja masuk ke Google Chrome. Gini, ini tampilan Google Chrome-nya. Kita klik di sini YouTube. Klik YouTube. Nah, di sini kalian bebas aja cari video yang kalian mau download, misalnya kayak vlog orang, kalian pengen nonton di pesawat atau di mana ya, di perjalanan di kereta yang mungkin gak ada sinyal, di kampung kalian gak ada sinyal, kayak kamu gue gak ada sinyal di Kalimantan Barat itu. Tapi jangan sedih, kalian bisa download dulu, kalian bisa stokin di HP kalian. Nah, cara downloadnya ini, langsung aja. Misalnya di sini aku pakai video siapa ya yang mau download?
Oh, mungkin video trending di YouTube ya, kita buka trending, klik trending, trending ding 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 ding. Tapi di sini note-nya buat kalian yang mau download gitu ya, mau download video di YouTube, ini nggak bisa di-download melalui aplikasi YouTube-nya, harus di browser gitu, guys. Nah, sini kan aku tadi pakai Google Chrome kan, nggak pakai aplikasi YouTube-nya gitu karena nggak bisa. Nah, di sini nih kita pakai video trending satu aja, yaitu dari Gen Halilintar ya, Gen. Itu judulnya Ziggy Zaga ya kan, ini kayak video musik gitu yang ditonton oleh 6.274.238 orang viewers. Oh my god, gue kapan ditonton segitu banyak. Oke, langsung aja, doain aja, semoga amin, semoga rezeki yang penting rezeki lancar ya, enggak sih guys. Langsung aja kita klik nih videonya yang pertama. Dah. Kita nonton sedikit lah guys ya. Klik aja. Mandi dong. Gen Halilintar Preset. Ziggy Zaga, itu enggak sih lagunya? Oke, kita pausin aja, lupakan gitu videonya ya. Kita langsung aja balik ke inti dari video gue ini. Oke, langsung aja ini. Pertama, sini kan di paling atasnya itu kan ada ini icon rumah gitu ya, home gitu kan. Nah, sebelahnya itu kan ada link dari video sih yang kita mau download ini. Nah, kita klik aja, klik gitu. Terus kita pencet. Kan di sini ada www.youtube.com bla 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 gitu kan. Nah, di depan YouTube-nya ini kalian langsung aja nih klik gitu ya, klik langsung aja majuin gitu, apa sih namanya, pokoknya yang untuk ketik-ketikan gitulah ya, pokoknya buat ketik-ketikan gitu. Terus kalian di depan YouTube-nya itu, depan habis www.habis.nya itu kan ada YouTube. Terus kalian tulisin aja itu SS gitu. Terus kalian klik di sini, kalau di Android ini tulisannya masuk, kalau di Android lain mungkin browser atau kaca pembesar gitu ya buat cari. Nah, di sini langsung masuk ke website buat downloadnya. Di sini ada savefrom.net gitu kan cara downloadnya. Nah, langsung masuk ke website buat downloadnya. Nah, di sini tuh biasanya tuh ada pilihan dari ukurannya, tapi nggak semua video itu memiliki pilihan ukuran. Mungkin di sini juga kali ya. Oh, di sini juga cuma satu doang pilihan ukurannya. Sebenarnya kalau di video lain itu banyak pilihan ukurannya, ada yang sampai 730 atau berapa gitu. Kalau di sini juga punya sih, tapi dia 3GP gitu atau gitu-gitulah. Ya kan. Nah, di sini aku pakai yang 360 dulu MP4-nya. Terus kalian klik aja langsung. Biasanya dia muncul iklan sih, tapi kalian bisa skip gitu. Nah, ini udah muncul iklannya, kalian langsung aja klik yang di atas itu, tolak ini, blokir ini, langsung set, geser aja, nggak jadi. Terus kalian balik lagi ke tab yang ada tadi kita mau download itu. Nah, ini kan udah muncul nih videonya nih, kalian pause aja langsung. Terus kan ada apa namanya, ini ada langsung titik tiga gitu kan, pojok kanan bawah. Nah, kalian klik aja langsung, tulisan download. Terus kalian klik aja. Terus tuh, mendownload file 17,56 MB. Nah, dia langsung otomatis masuk gitu guys, langsung download tuh. Ya, tunggu aja filenya tuh, sebelah kanannya itu ukuran filenya, sebelah kirinya itu yang udah terdownload gitu oleh HP-nya. Oke, udah terdownload ini, kita tunggu. Oke guys, kalau misalnya kalian punya ide-ide buat tutorial lain, jangan lupa buat komen di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku. Dan follow juga Instagram aku, oke? Love you. Oke, tunggu nih, sebentar lagi udah mau terdownload. 7 detik, 5 detik, 4 detik, dan juga dia ada waktunya gitu guys. Oke, jadi terdownload selesai ini, video playback MP4. Download selesai, langsung aja ini udah kita balik lagi ke home-nya dari ini, kita cari video.
Nah, di sini dia udah ada tulisan download baru ini. Dan ini dia videonya udah terdownload guys, kan tinggal klik aja. Tuh. Mudah deh. Gitu cara downloadnya. Mudah kan guys, nggak sesusah cara mendapatkan dia pokoknya. Oke guys, gitu mudah, semudah segitu mudahnya download video. Kalau misalnya kan kalian malas banget kan buat misalnya kayak di pesawat gitu kan, nggak ada wifi-nya, nggak ada sinyal buat nonton YouTube gitu kan, apalagi penerbangan kalian sejauh berapa jam gitu ya, misalnya 10 jam lah gitu. Itu ada sih biasanya pesawat yang apa namanya, pesawat yang ada wifi-nya, tapi kan harus bayar lagi kan. Oh, mahal banget bayarnya. Mending kalian download dulu sebelum berangkat, atau 2 hari, 3 hari sebelum berangkat kalian download dulu yang mau low budget gitu ya kan, yang biar nggak bosan dalam pesawat. Walaupun di pesawat kadang ada TV-nya gitu ya, tapi kan nggak sesuai apa yang disuka kita gitu. Terus kalian bisa download aja langsung gitu di sini di HP kalian. Nah, gitu guys, caranya mudah banget. Pokoknya gitu deh, ikan. Gak tau. Oke guys, caranya mudah banget kan. Itu rahasia dari dia nih. Oke, sip. Kalau misalnya kalian pengen review juga, kalian bisa download gitu kan secara mudah. Tanpa ribet-ribet. Oke guys, mungkin hanya ini video yang dapat aku share ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel aku dan follow Instagram aku. Ya, begitulah dia guys. Yes, mungkin kita akan ketemu lagi di next video. Ya kan, kok pasti kangen sama gue. Ya kan. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton video aku. Tetap semangat buat jalani hari kalian. So, love you guys. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Terangin.